Ketika My Band ditonton 200 ribu orang. Kenzo, wah baru masuk Kenzo. Wah ini rekor guys, hari ini rekor guys, live gue guys. Kemarin live gue cuma sampai 228, hari ini 230, gila. Hari ini rekor anjing, live gue 230. Wah, orang-orang kayaknya suka nonton gue kalem kali ya. Wah sumpah guys, ini cuan banget buat orang-orang yang ada di sini. Tolong dibeli. Makasih Kenzo cintaku. Aku akan break dance menggunakan sepatu staff ini ya guys ya. Makasih Kenzo. Tunggu. Kita hidupin dulu lagunya. Sabar ya, kita hidupin dulu lagunya. Ini break dance buat Kenzo ya. Jagung rebus. Ini untuk Kenzo, breakdance jagung rebus. Jagung rebus sekarang bisa buat breakdance, guys. Kelihatan. Maaf ya. Maaf TikTok. Anjay. Pakai sepatu Nadila Staff, pakai baju dari ACT Your Life. Yeah. Yeah. Kenzo, beli ya Kenzo. Ketika dibuka bajunya, kelihatan bujurnya idi, terlihat buah bijinya. Bijinya Kenzo. Ada yang panjang, juga ada yang bulat, idi. Yang suka. Udah narinya guys, jualan lagi guys. Ya, jualan lagi. Kenzo, makasih ya Kenzo ya. Makasih ya Kenzo. Nah, guys. Nih, buat kalian. Jagung rebus ini liriknya sus banget anjing. Masa dia bilang jagung rebus ada yang pendek dan ada yang panjang, ada bulunya yang keriting dan ada juga yang tidak berbulu. Coba guys. Gak jelas anjing. Jagung rebus bangsa. Nih kita unboxing sepatu dari Nadila Staff. Jadi buat kalian semua nih yang seneng pakai sendal ya, buat bunda-bunda semua. Nih kita lihat guys tuh. Kita unboxing guys. Wah, terima kasih. Wah, guys. Lihat guys. Ini buat kakak-kakak ya, buat kakak-kakak kuliah. Ini bagus banget anjir. Anjing sumpah coy, ini bagus banget anjing. Nadila Staff. Nih. Guys. Nah, guys. Ini etalase nomor berapa ya guys ya? Coba kita lihat ya Nadila Staff. Ini etalase nomor... Oh, ini yang terakhir guys. Ini harganya cuma 199.000 aja ya. Orang-orang 200k. Silahkan dibeli, ini bagus banget anjing. Jadi buat kakak-kakak yang mau beli, langsung aja dibeli guys. Nah. Jangan lupa beli. Kenzo anjing, nge-gift terus cong, nge-gift paus mulu Kenzo bangsat. Makasih Kenzo penggantinya David. Hari ini kita ganti suami ya guys ya. David enggak akan, David udah kehabisan uang, datang si Kenzo. Makasih Kenzo sayangku. Arigato gozaimasu. Terima kasih Kenzo. Hari ini David udah miskin sepertinya, jadi dia tidak nge-gift guys. Hari ini diganti sama Kenzo. Buat kalian yang mau beli celana pendek, ini tuh keren banget guys. Apalagi kalian paduin sama baju ini. Tuh, nih keren banget kan guys. Nah, ini celana pendeknya juga murah guys. Langsung dicek aja di keranjang kuning bunda-bunda. Ya, terus kita lihat nih. Gue ini sering banget guys. Gue sering banget pakai tank top ini. Kalian sering kan lihat video TikTok gue tuh pakai tank top sama foto-foto gue tuh tank top.
tank topan terus kan. Nah, beli tank topnya sih pakainya kayak gini. Gue nggak pakai tank topnya sekarang karena takut di ban. Takut di ban sama TikTok live gue kalau pakai yang baju seksi nih. Keren banget, Cok. Nah, gue kasih tau outfit buat lu semua yang anjing yang gak bisa nge-off. Terima kasih buat kalian yang tolong dalam hal outfit nih, gue kasih tau nih. Jadi kalian beli ini, terus kalian beli ini, terus kalian ini kan kalau misalnya menurut kalian keseksian, kalian langsung dipakein jaket aja, terus habis itu kalian pakai sepatu dari Nadila Staff yang ini, guys. Nih. Wah, iya, keren, masuk. Sepatunya ini, celana pendeknya ini, terus tank topnya ini, terus jaketnya ini. Wah, tutur deh. Nah, itu yang dipakai ya, guys ya. Dipakai terus buat kalian yang ini masih ketinggalan. Terus buat kalian yang pengen makan sambal. Buat kalian yang pengen makan sambal, terima kasih. Buat kalian yang pengen makan sambal, bisa nih guys, nih sambal ya guys ya. Cari It Sambal, ada rasa ikan, ayam, dan juga cumi guys. Jadi di sini tuh lebih murah guys ya. Di live gua tuh lebih murah guys. Terus jangan lupa buat kalian yang suka coba di filter ngomongnya. Ngomong apa tadi? Di filter apa sih kalau ngomong? Astagfirullahaladzim guys. Buat kalian yang suka comli, terus abis itu auranya hilang. Misalnya aura kalian tuh hilang ya guys ya, aura kalian tuh gelap, aura kalian tuh hilang. Nih bisa pakai parfum aura dari anak dukun ini tadi guys, terus juga dapat kartu karakternya ya guys ya. Jadi dia si anak dukun ini bisa baca kepribadian kalian lewat nama sama tanggal lahir kalian guys ya. Nih parfum aura wanginya minta ampun guys. Gua guys, coba ya gua semprotin parfum ini ke badan gua ya guys ya. Kita semprot. Coba tiring. Langsung keluar kan auranya guys? Apakah auranya langsung keluar guys? Apakah aura kecantikanku langsung memancarkan? Wah, terima kasih Cipa. Terima kasih Cipa. Hadiah-hadiahnya terima kasih yang sudah spam bunga Kenzo. Kakak kalem banget. Iya. Memang kalem karena parfum aura ini. Apa-apa, orang gue ketawa sendiri kok. Orang gue bukan ketawain diri gue. Nah, nanti kan guys tuh auranya langsung terpancar setelah menggunakan parfum aura dari Andri ini ya. Andri anak dukun nih, Andri anak bangsa. Andri, maafin gue Andri, gue keceplosan. Udah lu nge-endros gue bangsat-bangsatin lagi. Maaf ya. Nih jangan lupa dibeli guys sepatu dari Nadila Staff. Kita buka lagi sepatu dari Nadila Staff. Kita buka lagi guys sepatu dari Nadila Staff yang lain. Mana ya? Pasti kalian suka guys. Nih. Ini sepatu buat acara-acara besar guys nih. Ini bagus banget guys. Tuh lihat. Ya kan ini buat acara-acara besar kayak acara-acara ke pesta atau ke kondangan. Ini bagus banget dari Nadila Staff, harganya juga murah guys. Tuh. Nih. Bagus kan guys? Gila guys, parah banget, bagus banget. Ini cocok banget untuk dipakai ke acara-acara resmi guys. Udah
bunda. Emang kadang-kadang tuh agak-agak gimana gitu ya. Pargoy dong, mana giftnya dulu? Aduh, orang tidak lewat gift-giftnya, masa mau disuruh Pargoy gak ada. Eh, bayar dulu bang, baru nyuruh Pargoy. Bayar dulu dong sayang, baru nyuruh Pargoy. Ada uang, ada barang. Ada uang, adek sayang. Apaan anjing? Tiba-tiba ada paus. Bangsa, goda, lu tergoda sama gua seseksi itu kak gua guys. Disuruh jam, disuruh jualan 2 jam, gua udah kehabisan kata-kata untuk jualan. Jadi, mending gua lagi rebahan malah digib bangsat. Makasih. Gua disuruh nge-live sampai 2 jam. Kalian yang mau beli, enggak dah guys. Bodo amat gua. Eh tunggu. Kita cerita-cerita enggak sih? Cerita-cerita gak, jualannya udahan enggak sih? Oh, ayang aku. Halo bunda, kenalin. Kamu mau kemana? Oh, itu adalah pacarku yang kalah dari RRQ. Ayang sini aja dulu. Sombong banget, mentang-mentang kalah barusan. Sombong banget ya guys ya. Sombong banget mentang-mentang tadi kalah dari RRQ. Masa dia malu guys, gak mau kenalan sama kalian. Ayang, aku udah gak tahu mau ngapain. Kalian kenalan aja kali sama kucing gue guys. Ini namanya Rocky. Rocky, ngomong Rocky. Digif senang, digif marah. Keren banget. Pante kok David, ngapa kok kasih lagi anjing? Wah. David, 5 kali. Wah, pante cowo David ini cowo anjay. Terima kasih. Berem-berem hancat berem. Terima kasih David. Terima kasih David. Gua enggak tahu. Jadi maiden suaminya di mana-mana, cuy. David, will you marry me, David? Thank you, David. Ah, anjing ketemu lagi dengan gift keramat ini, anjay. Terima kasih. Ya kan, David tuh lihat keren banget kan gue, David. Nih, ya, siap. Kalau cowok cool itu, ya guys ya, gua kasih tahu. Kalau cowok cool itu pakai baju rock neck, guys. Kayak gue nih. Terima kasih. Bentar. Detik-detik 200.000 ya, yang bunda, nonton live my den. Aku ada jual Holy Grace parfum terbaik di muka bumi. Enggak usah nge-gift, yang penting beli aja bunda-bunda, silakan dibeli ya. Enggak sempat, gue malu banget, guys. Gue boleh off enggak sih? Gue off aja guys ya. Guys, gue off aja guys ya. Super rame banget.
BTW gue udah nge-update ini lagi guys. Pargoy kematian gue guys. Gue udah ganti pargoy kematian gue tuh gerakannya jadi kayak gini. Dengan senyuman kematian juga guys. Jadi udah di-upgrade. Pokoknya setiap hari tuh harus di-upgrade terus gerakan pargoy kita ya guys ya. Anjing guys, dikit lagi 200k guys. Sumpah guys, emang pernah guys orang-orang 100-200k kayak gini jualan doang? Hah? Anjing guys, sumpah rame banget cok. Cok, ini gue kayak udah lagi main bola. Ini manusia semua kan guys? Wah, terima kasih Iksan, kamu akan mendapatkan pargoy kematian. Terima kasih Isan. Terima kasih guys. Guys, sumpah guys. Ini manusia semua guys, orang-orang 200k. Halo orang-orang 200k, ini orang semua. Bot ini kan TikTok nih, ada bot apa enggak sih? Masa guys 200 orang nonton gua? Itu udah penduduk Jakarta. Setengah penduduk Jakarta dong guys. Itu udah satu stadion dong guys. Guys, ngapain nontonin orang jualan? Sumpah gak penting banget anjing. Kalian kayak gak ada kerja, kalian gak ada kerjaan lain guys. Besok Senin loh, sekolah loh guys. Terima kasih. Besok Senin loh, sekolah. Kalian tidur gak sih guys? Ngapain nontonin orang jualan? Gak penting gak sih, cok? Anjing 200 bangsat. Sayang kau, terima kasih guys. Gue jadi nggak bisa jualan nih. Gue tremor guys, gue dingin banget tangan gue guys. Sumpah guys, terima kasih orang-orang 200k, orang-orang 200k, makasih yang sudah suka ngeklip itu tanpa klip-klipnya kalian. Gue hanya penjual biasa yang nggak laku. Guys, beli guys. Masa orang-orang 200k nggak penjualan gue nggak sampai 200 guys. Ayo dong, beli dong, harganya juga murah guys. Cuman berapa lah, sampelnya gak ada cok. Ya setidaknya beli aja gak sih guys. Lumayan, orang-orang 200k. Ayo dibeli orang-orang 200k. Pengangguran. Enak aja lu bangsat. Terima kasih yang udah sepemawar ya. Ili, Anas, terima kasih guys. Ayo dibeli ya guys ya. Gue salting banget. Sumpah gue salting guys. Gue salting banget anjing. Sumpah gue salting cowok. Gimana ya? Terima kasih. Oh ya, buat orang-orang 200k, anaknya jangan disuruh nonton Maiden kalau bisa ya. Kasian, takut anaknya nanti kecanduan nonton gue. Terus kan nonton gue kan gak ada berfaedah nih. Banyak kata-kata terlarang dari TikTok ya kan. Mending gak usah nonton Maiden, mending nonton yang lainnya gak? Yang lain, keluar gi guys. Guys, keluar gi, nonton apa kek? Nonton, ajak anaknya nonton Tom and Jerry apa nonton SpongeBob. Masa nontonin Maiden gak penting banget bunda? Iya kan? Oh, banyak loh bunda yang bisa dilakukan selain menonton Maiden. Gue malu banget. Guys, gue jadi salting, gue gak tau gue harus ngapain ya. Sumpah. Anjay. Oh iya, buat TikTok, kalau misalnya gue suka ngomong kasar, ya maafin aja gak sih? Gak usah di-ban terus, gue di-ban terus nih sama TikTok guys. Aneh banget, TikTok suka banget nge-ban gue. Nanti gue ke aplikasi lain ya. Kok ditahan sih sama TikTok? Gue ditahan guys. Kenapa? Gak rela ya gue ke aplikasi lain. Makanya gak usah ngeband terus. Kalau kayak gitu, kalau gak mau Maiden ke aplikasi lain, ya udah gak usah diband-band terus. Kalau gak ya gue pergi aja lah. Ditarik-tarik terus loh sama TikTok. Apa sih maunya? Ya udah buka dulu itu bandan gue baru. Ih, pantai. Makanya jangan di-ban terus TikTok kalau nggak mau aku pergi. Aneh. Terima kasih yang sudah mengusapam bunga mawar ya, Anas. Pesennya online aja. Aku nggak mau pesen makan. Aku udah makan. Aku lagi diet. Kamu pesen aja langsung naik aja ke atas. Kenapa? Ya.
ada yang tadi habis kalah, ada yang habis kalah dari RRQ mau ke sini, mau ngajak gua main ke bawah sama anak-anak BTR yang lain, guys. Aku mau ngajak mereka kayak gini. Kalau lawan RRQ lu ya. Ih, cupu banget. Gue mau ketemu anak-anak BTR, guys. Abis ini, guys, abis live ini gue mau ceng-cengin. Ya, kalah. Yahoo. Tolol anjing. Tim sendiri di roasting, bangsat. Jangan ditiru ya, guys, ya. Jangan, gak boleh kayak gitu loh. Kalian mulutnya, masa orang kalah dikatain gak boleh kayak gitu. Bunda-bunda, pengangguran bisa beli coach juga ya. Wah, ini palsu. Itu palsu, aku mah aslinya orangnya susah, guys. Susah dilupakan. Aku mah aslinya cuma penjual parfum.